Assalamualaikum teman-temanku semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan mengambil sebuah video yang mana di belakang rumah kita terdapat pohon pepaya yang masih kecil tapi bunganya sangat lebat sekali. Yang mana manfaat bunga pepaya muda yang satu ini banyak sekali khasiatnya diantaranya. Di sini juga selain terdapat bunga pepaya muda, kami juga menanam sebuah kacang dan daun singkong yang liar, tapi kita ambil pucuknya aja buat menjadi lalapan. Betapa nikmatnya makan siang kita hari ini, yang mana kita selalu ditemanin anak saya, Nisa, dan istri saya yang senantiasa selalu memberikan hidangan-hidangannya yang sangat lezat dan ternikmat. Adapun bumbu yang kita olah pada siang hari ini adalah ada masako, garam, gula, bawang putih, bawang merah, tomat, cabai panjang, cabai gendut. Nah, dan ini menu utamanya bunga pepaya muda, dan kita campur tauge supaya menikmati. Langsung saja kita olah. Sebelumnya kita rebus dulu bunga pepaya muda supaya menghilangkan getahnya, sekaligus kita sambil menyiapkan bumbu-bumbu apa saja yang kita racik. Langsung saja kita masukkan bawang putih, bawang merah, terus cabenya, itu kita masukkan tempenya terlebih dahulu supaya bumbunya meresap ke dalam tempe. Setelah itu kita aduk-aduk supaya bumbunya merata. Langsung berikutnya togenya kita aduk-aduk, kita tumis sampai bumbunya meresap. Setelah tercampur rata, marilah kita masukkan bunga pepaya muda yang kita rebus tadi menjadi satu, dan kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar rasanya tercampur. Setelah dirasa tercampur, barulah kita masukin bumbu yang kita siapkan tadi, yaitu masako setengah sendok teh, terus garamnya setengah sendok teh, dan setengah sendok gula. Biasanya saya pakai bumbu seperti itu. Jika teman-teman semua pada kurang rasanya, tinggal kita atur saja sesuai selera. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, pada saat sesi pengambilan sebuah video pembuatan cabai hijaunya nggak kita liput karena terlalu cepat
waktu berlalu sehingga kita lupa deh mengambil sebuah video tentang cabai hijaunya. Yang jelas kita sudah semua siapkan diantaranya sambal terasi. Kita kasih daun singkong yang sudah telah kita rebus. Ini mohon maaf juga gambarnya nggak kita shoot. Ikan gorengnya mohon maaf juga karena sebelumnya sudah digoreng. Langsung saja kita hidangkan di meja. Nah, nanti kita akan santap bersama keluarga. Yuk ikutin terus keseruan kita makan siang bersama keluarga. Semoga bermanfaat. Nih hasil yang sudah kita olah tadi, hasilnya seperti ini nih. Saya nggak biasanya makan seperti ini karena semua menunya tercampur rata seperti ini, porsinya juga banyak sekali. Karena menambah nafsu selera kita makan tuh. Yuk sebelum makan kita berdoa dulu. Nih istri saya aja makannya begitu nikmat. Berikut juga tuh ponakan saya yang kecil yang namanya Arsila tuh. Ya baru nasi doang udah begitu lahapnya. Walaupun dia nggak bisa makan sambal, tapi dia menikmati suasana seperti ini. Terus ini orang tua saya nih, walaupun sudah tua seperti ini, dia makannya sangat terjaga. Hasil-hasil bumi, hasil alam terus dia nikmatin. Buat apa kita hidup mewah cuman makan aja sulit? Mendingan hidup sederhana, yang penting makannya bisa menikmati seperti ini. Hidangan yang sangat terlezat, hidangan sangat enak yang tidak ada jualannya di restoran. Tuh begitu nikmatnya tuh. Ibu saya menikmati makan siang seperti ini. Menu apa adanya, ala kadarnya, tapi kesannya sangat menikmati nih. Kesannya sangat memuaskan. Seperti makan makanan kampung ini. Gue lepoda.
Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Nantikan video kita selanjutnya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.